ada manusia tidak kenal siapa dirinya, dia tidak kenal Tuhannya. Kalau dia tidak kenal Tuhannya, dia nggak tahu jalan yang pulang. Dan kematian pada di sini ada nggak? Ada masjid? Ada. Kalau muslim dengar itu harus ngapain? Sholat buat kan? Sholat. Allah yang maha besar, segala puji untukmu. Allah maha besar dengan segala keagungan milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, di tempat yang jauh, tinggi dan dingin sekali masih ada umat Islam yang mau beribadah. Alhamdulillah para wakif yang telah mewakafkan hartanya bermanfaat di desa ini, Desa Fusung Dhuwur. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tauhid, tidak ada tauhid. Tidak ada berhala-berhala. Tidak ada aturan-aturan selain aturan Allah saja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka Maha Kecil tunduk kepada Maha Besar. Caranya dengan berteladan di Rasulullah. Wabarakatuhilana dunubana waliwalidina warhamhum tabarakallahu rasulullah walijamil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya minhum wa amwat innaka samiul qarib mujib. Alhamdulillah, saya surprise ya, datang ke Bromo. Saya kira di kaki gunung, dekat sekali dengan kaldera. Kemudian di sana saya tausiah, udah capek banget rasanya, tapi semangat ini luar biasa ya, membagikan Al-Quran, meresmikan air bersih, bertemu langsung dengan penduduk, bincang langsung dengan mereka, memahami kesulitan terutama masalah akidah. Kedatangan saya ke sini itu tidak terlepas dari para wakif, orang-orang yang ingin mengantarkan wakafnya langsung, bahkan ikut beberapa orang. Bahkan amanah buat saya untuk menyampaikan wakaf, kesempatan buat saya berdakwah ke tempat orang-orang yang akan disampaikan wakaf saya. Jadi Anda sebagai orang beriman itu hendaknya mengikuti kegiatan kami, yaitu berwakaf. Wakaf, jadikanlah wakaf itu sebagai gaya hidup, sebagaimana para sahabat Nabi. Wakaf itu merupakan gaya hidup. Thank you.